Selamat pagi teman-teman yang luar semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Kita pagi ini sudah berada di Pantai Sawangan Nusa Dua. Dan rencananya kita mau mancing deket-deket sini aja untuk light jigging atau micro jigging ya. Nanti sama Kamel, kita lagi nungguin Kamel nih, katanya dia lagi beli bensin guys. Pagi ini cuacanya calm banget guys, angin sedikit berhembus, tapi airnya lagi surut ini guys. Ya mudah-mudahan kayak gini terus sampai siang nanti kita mancing. Dan jangan lupa untuk cek box deskripsi di bawah untuk melihat semua detail tentang produk-produk dari Jack Vision ya. Oke, kita masih nunggu beli Kamel. Habis ini kita bakalan langsung berangkat. Mudah-mudahan ada banyak strike nanti. Pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Guys, kita sampai di spot pertama untuk light jigging di sini, kedalaman sekitar 30 meter. Ya, 25 sampai 30 meter. Saya pakai Karagio L PE 2,5 dari Jack Vision, metal jig 75 gram dari U-Jig. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita terkena gelombang ini, guys. Gelombangnya tinggi-tinggi. Gelombangnya tinggi-tinggi sekali. First drop of the day. Oke, okay, guys. Selamat pagi para angler dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di pagi hari ini kita sudah berada di tengah laut, kedalaman berapa dek? 40 meter. 40 meter. Di 30. Hari ini sangat sendirian, ada. Halo, gokil guys. Sama bersedia. Sudah curi start guys. Curi start nih. Karena tadi kesiangan ini kita nggak bisa opening di sini. Oke guys, doakan kita semoga dapat strike yang banyak dan biar seru nontonnya. Tapi kan nonton juga saya pakai. Oke guys. Gelombangnya, lihat gelombangnya depan nih. Oh. Tapi ada juga nih. Kayaknya abu ya, ini tongkol tuh dia. Oh. Agak siangan baru bagus kayaknya beliau. Ya, jam 1 lah. Siang. Kita kayaknya harus ke pinggiran ini karena gelombangnya semakin besar. Kita harus nunggu dulu gelombangnya agak kecil sedikit, baru kita bisa main ke tengah nanti dalaman 40. Ini di dalaman 30 aja udah kayak gini. Oke, kita ke pinggiran dulu ya. Nah, main UL casting dulu lah. Habis itu nunggu ini reda dulu gelombangnya, baru kita ke tengah lagi nanti. Oke. Gulung-gulung ya, gulung langsung. Airnya rusak, airnya rusak. Sama arus. Gulung dulu lah. Oke guys, akhirnya kita mancing pinggiran ini untuk UL vertikal ya. Bisa juga casting sebenarnya di sini. Ada boiling guys depan guys. Pas sekali depan nih. Nggak tahu apa tadi nenggak ke atas. Kita coba turunin nih. Saya pakai rodnya Shadow Light 2/6 lip dari Jack Vision. Terus metal jig 20 gram langsung aja ya. Kita turunkan di sini. Tadi ada boiling depan guys, ini pas depan sekali. Toman. Hah? Toman. Toman mungkin. Tenggakan toman. Balat-balat abu kan. Nyampe bi.
Wih, ikan di bawah. Ramai ikan. Ramai sekali. Maju deh, Bi. Kamu. Ribut nih. Ribut pisfindernya. Miring kalinya nih. Belok. Enggak belok. Ntar lu coba pakai yang gede lu. Ikan apa ini? Penasaran dia. Ikannya banyak sekali. Setelah gini hilang dah ya. Ikan apa jaring nih? Ikan kena jaring kayaknya. Oh, kan? Right depan kan? Kudil-kudil. Rapu kayaknya. Kudil-kudil pasti strike sini. Blackpink. Blackpink. Ah, bukan. Bukan ini. Kerapu ini. Tuh kan? Wih. Kerapu enak. Saddleback. Saddleback ini? Pancik vlog balik kokil. Enak tuh kerapunya. Asik. Ini adalah OJ. Apakah? Apa? Jenglot. Jenglot kuning monster. Cuma satu hook aja nempel juga dia, guys. Oke, okay, Shadow Light 2 kena MLB dari Jack Vision mancing vlog Bali gokil. Ye, enggak boncos. Enggak boncos. Belakang bagaimana? Hasilnya mana, Bro? Oh iya. Penyu. Kokak fishing Bali asik. Bagaimana beli kabarnya? Oncos. Oh, dah. Belum. Belum ini oncos. Jenggotnya gede nih. Gua bawa pasti jenggot tuh. Nah, guys. Strike. Guys. Apa? Aduh, enggak bisa ngerekam nih. Enggak kelihatan. Apa? Jenggot. Jenggot ungu. Jenggot beracun. Guys, jik. Silakan, saya sudah mencoba. Apa ini? Jangki? Aduh, jangki saja no. Oh iya, jangki. Kau sih malik asyik. Oke, lambi PMB pico kill. Oke guys, saya sudah balik lagi ke rumah ini dan hari ini kita harus balik lebih awal guys, karena ternyata perkiraan kita salah. Gelombang yang tadinya di tengah itu tambah ke pinggir. Jadi kita yang tadi main UL itu aman, kena gelombang juga. Mau gak mau kita harus balik guys, demi keselamatan kan. Dan hasil hari ini kurang memuaskan ya. Saya cuma strike 1 ekor, Gus Surya 2, terus Blik Amel ada 2 ekor kalau gak salah tadi. Kayaknya nih videonya bakalan saya sambung sama trip besok. Besok itu saya bakalan mancing ke Pantai Seseh ya, sama Kames. Kebetulan dia sempat WA saya kemarin ngajakin saya mancing. Jadi besok kita bakalan nyoba untuk light jigging atau micro jigging ya nanti di Pantai Seseh deh. Oke, saya mau istirahat dulu. Kita akan ketemu lagi besok. Keep watching.
Oke guys, kita sampai di spot dengan kedalaman 35 meter sampai 40 meter di sini. Langsung aja kita light jigging, ada banyak ikan di bawah. Saya pakai Karagio L PE 2,5 dari Jack Vision, ya langsung aja ya. First drop of the day. Metal jig saya pakai 100 gram. U-jig by U-jig ya. Semua udah pada nurunin langsung. Karena di bawah kelihatan. Ah, ada ikannya di bawah. Lumayan. Garis-garis. Slow aja, slow. Setting crank aja belum. Oh, kalau udah makan baru mepet semuanya. Baru jadi satu. Kayak tali itu satu. Ya, aduh, mencurigakan ya, di bawahnya, nak. Apakah itu? Jaringnya. Jaring apakah? Rame, guys. Lihat lah. Masa ini gak ikan nih? Tuh, 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 tuh. Trek? Bisa gak strike? Jaringnya tuh apa nih? Bawah. Oh, ramai sekali tuh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ramai katanya nanti ini bakalan jadi pasar apung katanya. Hah? Baru setengah nih? Masa? Oh, strike, strike. Yes. Strike? Strike tuh ikan tuh. Yes, strike, strike belakang. Oh, strike. Kapten. Pasti kapten ya. Kenapa ya? Pasti pembuka. Rame ini, rame bawah. Kapten strike duluan di belakang. Kapten ya, bang. Dikejar deh ke sini. Sau, sau, sau katanya. Ini sih saunya. Di muka. Di muka, mes. Ya. Itu dia bawah. Berikan pompano. Gokil dulu, gokil. Kencing pulang balik, gokil. Asyik. Kapten Arya. Berkumpul. Berkumpul, bersatu padu. Menjadi satu. Menjadi satu kesatuan. Ini apa ini? Apa itu? Kecil kayaknya. Kecil, kerapu kayaknya, bener. Tanpa perlawanan. Ini yang bercak-bercak. Iya, wadur. 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 Ini yang bercak-bercak di bawah. Nggak makan lagi. Kuning-kuning kunyit. Mancing vlog Bali gokil. Nyeduk, nyeduk. Salah alat ke Surya. Ke Surya strike. Nyeduk. Masih. Salah alat ke Surya. Salah alat nih. Jig berapa gram? Sudah yang putih tuh. Oh, yang putih tadi makan. Wah. Ini udah angkat lu dah biar aman dah. Oke. Okay. Gue Suryo yang strike. Ini guys, kalau udah strike satu ini semua nih. Tuh semua ngumpul. Pasar apung. Kopi hangat.
tahu di penyok juga. Sudah dekat? Sudah dekat kah? Hah? Lumayan. Lumayan dilariin tadi. Tangkau lu, tangkau. Serangge yo. Diam. Naik. Slow, guys. Slow dong. Terus track juga tuh, double. Oh, kena. Nah, mah ngasang-ngasang deh itu. Duduk, di rumah rosan. Udah, Dad. Wah, apa gedang? Oh, udah dekat. Ini aja nih. Mendang, double mau kup nih? Double. Iya, kepala. Aman lah. Let's go. Gede, guys. Lepas dulu dah. Bantu. Keserangan. Cek global ini gokil. Asik. Nasi itu dicari. Kena. Umpan atau apa ini? Kita lihat ini ada apa namanya? Selang-selang. Kita lihat ada boiling ikan. Apa ini? Hah? Gede. Guys, serak, guys. Besar nih, guys. Oh. Apa ini? Pakai bulu-bulu nih. Oh, talang-talang. Talang-talang, oh. Oh, banyak sekali. Talang-talang. Bulu nih baru mau dia. Wih, banyak semua isi, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ekor 6, 4, 7 nih. Strike pakai bulu-bulu. Tak kira umpan tadi.
apa tuh, talang udah? Talang. Ladi. Aduh. Pacak ke baise. Oi, sakit sekali, Nok. Genit ban. Genit. Ih, sakit. Kaki ketusuk talang-talang, sakit, Nok. Ada racunnya deh, Nek. Iya. Genit benar. Ini ada baterai nih. Ketusuk, Nok. Kaki, Nok. Wih, sakit. Kebet-kebet, Nok. Jengit ya. Sakit sekali, Nok. Sakit sekali tebak. Cut gitu. Jig gangunya mah nih. Coba aja lah jak. Coba nah. Jengit. Coba nah. Cok kembungnya, Nok. Oi, sakit sekali. Ketusuk talang-talang ternyata sakit sekali, guys. Oke, guys, akhirnya saya udah sampai rumah, udah selesai mandi, udah seger, tapi ini ada satu hal yang sangat penting banget yang harus saya kasih tahu ke kalian. Kaki saya sampai sekarang ini masih kerasa sakit banget, guys. Dan tadi pas tertusuk itu sakitnya kayak menjalar ya, dari pusat tusukan ke atas kayak gitu. Sakit banget, guys. Kayaknya nih kan emang bener-bener ada bisanya ya. Jadi buat kalian berhati-hati kalau misalnya lagi handle talang-talang ya. Saya nggak tahu ada berapa jenis talang-talang, yang jelas ini talang-talangnya size-nya tanggung ya, nggak sampai sekilo, mungkin setengah kilo tadi. Dan apakah ini sama dengan talang-talang yang besar, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas kalau kalian lagi handle ikan talang-talang, kalian harus benar-benar lebih hati-hati, guys. Karena ini ikan durinya itu sangat berbahaya ya. Saya udah mengalami sendiri pagi ini. Tertusuk talang-talang di kaki dan sampai sekarang masih kerasa, kulit jadi tebal kayak gitu. Masih kerasa senut-senut ya, kayak nyeri-nyeri kayak gitu, guys. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin nanti mancing dapat ikan talang-talang gede maupun kecil ya. Harus berhati-hati. Oke, sekarang kayaknya saya memang benar-benar harus istirahat. Dan terima kasih buat kalian udah sempatkan waktunya buat nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya yang lebih seru lagi berikutnya. Tetap di Mancing Vlog Bali. Gokil. Dadah.